Cara rekam video stabil part 2. Cobain yuk. Kalau di video sebelumnya aku udah bahas cara ini pakai HP, ada baiknya sekarang kita naik level pakai kamera. Yang pertama masih sama, pegang kamera senyaman mungkin, lalu tempelin siku ke samping badan. Ini akan mengurangi tremor tangan kita. Kedua, gerakin badan, kurangi gerakan kaki dan tangan. Ini bisa kita lakukan waktu kita pengen dapat kamera movement, misalnya dolly, parallax, atau panning. Ketiga, kalau pengen rekam sambil jalan, ada baiknya pakai lensa dengan focal length yang lebar, semisal di antara 16mm sampai 35mm. Pakai strap juga kalau perlu biar mengurangi efek tremor pada video. Tips terakhir, pakai gimbal stabilizer. Gimbal yang aku pakai sekarang ini adalah Vaios Corps C. 3-axis gimbal kamera yang punya maksimum pilot up to 2,5 kg. Tapi walaupun pakai gimbal, tetap terapin beberapa cara sebelumnya ya, biar hasilnya maksimal. Dan berikut adalah hasil video yang aku rekam pakai Sony A7 Classic dan Vaios Corps C.